lepaskanlah. Ya, sebagai masyarakat tentunya sangat menyayangkan sekali kenapa rumah sakit yang seharusnya itu butuh ketenangan, ya, butuh masyarakat, pasien-pasien ini butuh support, ini malah ada konser musik yang begitu meriah. Tentunya ini selain mengganggu dari ketenangan itu, juga psikis pasien-pasien ini juga terpengaruh. Pertanyaannya adalah kenapa sih kok ketika ada hajatan, syukuran dan sebagainya tidak diadakan dengan tausiah, pengajian, mengundang kiai, ulama, dan di situ kan juga bisa didoakan oleh ulama-ulama itu supaya pasien di dalam rumah sakit ini bisa menambah semangat ataupun bisa didoakan yang positif tentunya. Tentunya dengan kegiatan ini yang perlu garis bawahi dulu ya, bahwa kegiatan semalam ini acara pokoknya itu peresmian gedung baru, gedung rawat jalan, dan launching logo baru. Nah, di acara pokok itu ada acara hiburan. Itu bukan konser, tapi hiburan. Bahkan di kegiatan itu kami memang sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan prediksi yang akan terjadi. Dan langkah-langkah untuk menghadapi prediksi-prediksi tadi ini, karena kami di lingkungan rumah sakit tentunya secara medis bagaimana. Dan bahkan pada saat pertama kelompok musik itu main, itu kami langsung cek pada petugas-petugas medis keliling ke dalam ruangan untuk mengecek bagaimana dengan situasi pada saat grup band itu tampil. Dan kesimpulan ini secara medis ya, kesimpulan bahwa pasien itu tidak terganggu karena memang gedung rawat inap kita itu ada di belakang, jauh dari tempat konsernya itu. Depan, di depan gedung ini.